Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak D. Selamat sale yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga saudara-saudaraku juga demikian, sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Ya, semoga yang sakit-sakit segera cepat sembuh, pulih seperti sedia kala. Nah, kali ini Pak D mau mewarnai sangkar emprit. Ini dikasih warna, coba nanti jadinya seperti apa. Ya, langsung saja dibawa ke belakang. Ini langsung saja di kasih tiler. Sama inilah ya. Wes saiti-saiti sih ya. Link.
Nah, ini menunggu itu kering. Nah, sebentar saja kering, saudaraku, karena thinnernya yang bagus. Lah, ditinggal nyemprot yang ini, calon tempatnya kotoran. Langsung saja yuk, langsung saja dijadikan ini. Biar kering lagi, tunggu sebentar ya. Seperti inilah saudaraku, pemeliturang. Jadi langsung dijadikan saja lah, wong sangkar burung pretel. Mungkin saudara-saudaraku belum pernah memelihara yang namanya burung pret itu, yang biasanya itu di sawah saudaraku, burungnya itu prit 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 seperti itu, yang biasanya itu memangsa padi-padi petani itu loh saudaraku. Ya itu dipelihara juga bagus, karena burung-burung yang bagus-bagus itu seperti cucak hijau dan lain sebagainya itu semakin lama ya semakin punah. Di samping itu harganya juga mahal. Kalau burung pret itu cari di sawah itu banyak. Nah, makanya dibikinkan sangkar pret seperti itu. Tinggal sedikit lagi nih, harus dihabiskan. Ya toh.
habis saudaraku, sudah habis. Ini bersihin sekalian. Ya, demikian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.